Hai, halo sahabat Jeep, selamat datang di channel Pioni Jeep bersama aku Alvin. Dan kali ini sudah kalian lihat kan, ada kabar gembira untuk pengguna Jeep 3,8 tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, yaitu aku punya barang baru nih, ada J38 atau yang bisa kalian sebut kayak J Pro dari Carbotor. Kalian bisa lihat kan untuk di sini ya, 3,8 tahunnya 2007 sampai dengan 2010, dan ini dia slogan dari si Carbotor, don't follow the crowd. Keren banget. Nah, jadi video ini adalah video unboxing serta review singkat mengenai J Pro ini dan ada penginstalan di Jeep 3,8 nya. Oke sahabat Jeep, langsung aja ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe, di share juga ke teman-teman kalian, karena siapa tahu nih teman kalian pengguna Jeep 3,8 atau kalian pengguna Jeep 3,8 dan pengen tampilan klasernya itu lebih futuristik dan penuh dengan informatif serta modern dan enak banget dilihatnya. Ini dia, cocok banget buat kalian. So guys, kalian tuh akan dapat yang namanya ini dia. Ada cover si J Pro nya guys. Nah, ini cover bukan sembarang cover guys, karena untuk Jeep 3,8 tahun 2007 sampai 2010 itu tuh nggak ada tombol ya di stirnya. Jadi ini di sama si Carbotor ya nih, disematkan tombol-tombol nih guys untuk mengatur setting dan juga untuk ganti-ganti informasi yang ada di klasternya gitu guys. Dan untuk koneksinya dia menggunakan kabel. Ini dapat kabel juga. Untuk yang ini akan dicolok ke bagian klasternya. Lalu untuk satunya ujungnya ini colok ke bagian sini ke dalam covernya. Jadi ini tombol akan berfungsi sesuai dengan fungsinya. Oke, langsung ini dia, ada juga kabel USB ke Type C. Jadi ini fungsinya adalah untuk update data si J Pro nya kalau misalkan ada pengupdatean dari Carbotor. Lalu yang terakhir yang pasti nih, kalian akan dapat satu unit J Pro nya guys. Nah, untuk secara tampilan fisik itu sama banget sama dengan yang punya Jeep 3,6, nggak ada bedanya, semua juga di sini sama, fungsi-fungsinya pun sama. Nah, jadi guys, kalau kalian nih pengen punya klaster yang bisa menampilkan seluruh informasi dari Jeep kalian, itu kalian bisa pilih ini nih, karena ini tampilannya udah futuristik, modern, dan juga informatif banget. Jadi mudah dimengerti gitu, semua informasi kayak kalian tuh harus ganti oli kapan, per kapan, dan juga ada informasi kilometer, bensin, terus speedometer ya sama lah, ada di sini semua. Dan yang paling penting, yang aku suka tuh tampilannya yang unik dan juga futuristik guys. Itu dia kelebihan dari si J Pro ini. Dan kayaknya langsung aja kita akan melihat proses penginstalan di Jeep 3,8. Jadi guys, ini dia Jeep 3,8 yang pertama kali memasang J Pro dari Carbotor. Langsung aja tonton videonya. Nah itu dia sahabat Jeep, kita udah selesai menginstal. Dan buat temen-temen nih yang mau merasakan seberapa modern dan futuristiknya J Pro ini di Jeep 3,8 loh, keren banget kan. Kalian bisa, caranya tinggal order, bisa offline maupun online. Kalau offline kalian bisa datang ke Ruko Cempaka Mas Blok nomor 32, atau bisa melalui marketplace kita. Kita sudah official di 3 marketplace. Yang pertama tuh ada Tokopedia, ada Blibli, dan juga yang terakhir ada Bukalapak. Yang terakhir kita masih ada di marketplace Shopee. So guys, kita juga punya program unggulan yaitu yang namanya home service. Jadi kalian bisa dipasangin nih di tempat kalian. Kalian tetap melakukan aktivitas
dan kita akan melakukan pemasangan di tempat kalian. Nggak cuma di wilayah Jabodetabek, tapi kita juga bisa keluar Pulau Jawa. Nah gitu, jadi untuk pemasangannya nggak harus hanya J-Pro, tapi bisa yang lain. Contoh kayak aksesoris tambahan, kayak ada bumper, terus ada fender, ataupun kalau mau lift kit, itu juga bisa sahabat Jeep. Servis kecil, servis besar, itu bisa. Yang penting tinggal dikoordinasiin aja sama tim sales kita. Kalian bisa hubungi melalui DM, Instagram, ataupun kontak WA sales kita. So, aku rasa untuk video kali ini udah cukup. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa di-share ke teman-temannya loh. Karena mungkin teman-teman kalian mau nih untuk Jeep 3.8-nya tampilannya lebih futuristik. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Dan dadah!